Bukan, saya bukan mengingatkan. Saya nak supaya tuan-tuan memberi tumpuan kepada apa yang bakal disampaikan, dan tuan-tuan boleh sampaikan kepada orang lain, kawan-kawan kita yang tidak berkesempatan untuk hadir pada malam ini. Beri tumpuan, tunggu sehingga akhir, kerana insyaAllah ceramah ini akan berakhir dengan munajat, selawat dan juga doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada yang berhormat Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali, majlis dengan sukacitanya menjemput untuk menyampaikan ceramah dan penerangan pada malam ini. Fal yatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Sadaqallahu al-azim. Saudara pengacara majlis yang saya muliakan, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hafiz Haji Nurdin, yang dikasihi sahabat saya sejak daripada alam persekolahan lagi, Syekh Al-Fadhil Syekh Ismail Mina, yang berbahagia Tuan Haji Nurdin Nur, yang merupakan induk kepada penganjur majlis pada malam ini, yang saya sejak datang tadi dah bagi tahu kepada kawan-kawan daripada setup majlis ini. Majlis ini adalah daripada roadshow saya dan teman-teman. Malam ini ialah malam yang ke-67. 67 malam kita bergerak daripada satu tempat ke satu tempat, daripada satu negeri ke satu negeri, dan 67 malam ini kita mengongsi pandangan pendapat bersama dengan teman-teman seluruhnya, dan 67 malam inilah kita menimba pengalaman-pengalaman daripada berbagai-bagai pihak, daripada Johor sampai Perlis, daripada Pelabuhan Kelang sampai ke Kuantan, ke Pekan. Kita masuk ke kota dan ke desa untuk bertemu dengan teman-teman, untuk mendapatkan pandangan mereka tentang apa yang saudara dan saya patut lakukan untuk melihat negara ini benar-benar satu hari nanti insya-Allah menjadi negara yang disebut dalam surah Saba, iaitu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang aman, negara yang damai, negara yang makmur,
Allah Subhanahu wa taala Maha mengampun. Pemimpinnya diampun, pengikutnya diampun, nelayannya diampun, petaninya diampun, peniaganya diampun, usahawannya diampun, yang tua diampun, yang muda diampun, seluruhnya berada dalam pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Saudara, ini target kita. Ini target saya. Ini target teman-teman yang berada di kawasan di Permatang Pasir ini. Ini target bagi kita seluruhnya yang berada di Permatang Pahoh. Ini target yang bagi kita yang seluruh berada di Pulau Pinang ini. Ini target yang bagi saya yang berada di Selangor ini. Ini target yang bagi kita yang berada di Malaysia ini. Dan inilah targetnya bagi kita seorang Muslim. Dan insyaAllah mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah lorongkan kita. Bila sebut kita termasuk saya, bila sebut kita termasuk tuan-tuan dan puan-puan, bila termasuk kita, bila sebut kita termasuk anak cucu cicit kita, piut onang-onang kita, bila sebut kita insyaAllah bersama-sama sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mencipta sebuah negara. Kalau boleh sebelum dipejamkan mata kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sebentar, seketika, sesaat kita berada dalam negara yang disebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Teman-teman yang saya muliakan sekalian, bila saya dijemput untuk datang ke Permatang Pahoh ini, berbagai-bagai persoalan-persoalan yang timbul dalam kepala saya. Pertama sekali, saya akan berada kepada sebuah kawasan parlimen yang ahli parlimennya seperti juga Syekh Ismail Mina dan saya, sama umur, sama belajar, sama kelas, sama universiti, sama masuk, sama keluar universiti. Dan saya kenal dia, dan dia kenal saya. Saya faham dia, dia faham saya. Dan dalam banyak keadaan, saya sangat mengagumi dia. Seorang pemimpin yang penuh dengan karisma. Tak ramai pemimpin di Malaysia ini yang as charismatic as he is. Hebat. Kekuatan pengaruhnya hebat. Percakapannya hebat. Pidatonya hebat. Tenaganya hebat. Lagi hebat. Saudara-saudara, inilah teman saya. Inilah sahabat saya. Tetapi pasal memikirkan saudara-saudara, saya bukan atas diri saya. Kalau saya atas diri saya sahaja, mungkin saya tak datang ke Permatang Pahoh ini. Mungkin saya tak datang ke kampung terus. Mungkin tak datang ke kampung kubu. Tapi pasal saya memikirkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya memikirkan anak cucu cicit saudara, saya memikirkan yang tua yang akan mati, yang muda menggantikan yang tua, yang kecil menggantikan yang dewasa, yang belum lahir menggantikan yang sudah lahir. Tetapi saudara, persoalan yang ditulis besar di sana. Saya dah bersyarah ni 45 tahun. Tak pernah tengok tulisan jawi tajuk ceramah sebesar ini. Saya ingat dalam dunia ini, nombor satu dalam dunia ni. Selamatkan akidah. Punya besar. Saya tak tahulah Pak Nordin macam mana pikir, lagu mana pikir punya besar nak buat tulisan jawi. Tetapi saya yakin di sebalik besarnya tulisan selamatkan akidah, they mean business. Mereka faham apa itu akidah. Mereka faham apa itu persoalan akidah. Mereka faham apa itu isu akidah. Mereka faham apa jadi kalau anak kita tidak tegak atas nama akidah. Mereka faham apa akan jadi generasi tanpa akidah.
saudara-saudara yang saya muliakan sekalian. Sebab itu saya datang kemari. Malam semalam kita berada di Debong Tebai, di satu tempat namanya Sungai Aceh. 6,000 orang hadir di Sungai Aceh. Tempat yang tidak sebesar ini, persiapan tidak sehebat ini, tetapi saya lihat manusia-manusianya mempunyai gagasan-gagasan dan kekuatan-kekuatan sama seperti teman-teman saya. Sama teman-teman saya di kampung kota, di kampung Batu Jelutong. Sama teman-teman saya di Permatang Pasir ini. Pasal apa yang saya katakan? Sama impian tuan-tuan, impian saya, impian seluruhnya sama saja. Kita tidak melihat Islam berada di puncaknya. Sebab itu saudara-saudara, menyebut tentang akidah ini saya nak memulakan dalam masa 5 minit, 6 minit. Minggu lepas, hari Isnin, saya mengadakan press conference di rumah saya. Hari Selasa keluar dalam muka pertama dalam Sinar, muka depan, muka kedua dalam utusan Malaysia, dan juga akhbar-akhbar yang lain termasuk TV dan sebagainya. Mendedahkan dua orang dengan rakaman video suami isteri yang menceritakan pengalaman mereka menjadi Kristian. Dan daripada mulut mereka sendiri, salah seorang daripadanya, suaminya mengatakan dia menjadi Kristian dan dilatih untuk menjadi juru dakwah Kristian. Mereka terdiri daripada beberapa kumpulan-kumpulan, banyak kumpulan, kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3, kumpulan 4, kumpulan 5, kumpulan 6. Dia sendiri pun tak tahu berapa kumpulan, punya ramai banyaknya kumpulan. Kumpulan yang dia bertanggungjawab, yang dia dipertanggungjawabkan, ada 300 ke 400 orang-orang Melayu yang sudah dimurtadkan. 300-400 orang Melayu yang sudah dimurtadkan. Dua bulan yang lalu, di salah sebuah hotel di Pulau Pinang, bersama dengan Pak Nordin, bersama dengan Ustaz Hafiz, saya mengislamkan semula seorang anak muda berumur 27 tahun. Saya islamkan semula dengan memasukkan dalam jiwa hati sanubarinya kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia dapat Kristian daripada Pulau Langkawi. Dia dikristiankan, diyakinkan dengan Christianity oleh dua anak beranak. Dua anak beranak. Seorang dengan bapanya mengunjungi dia yang bekerja di kedai-kedai makan. Tiap-tiap kali dikunjungi, didakwahkan Kristian. Tiap kali dikunjungi, didakwahkan Kristian. Akhirnya, dia masuk Kristian. Tetapi alhamdulillah kesedaran, nur kesedaran, nurun ala nur, yahdillahu linurihi man yasha wa yadribullahu al-amthala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Cahaya bertitih-titih di atas cahaya, cahaya hidayah. Cahaya hidayah itu masuk dalam lubuk hati anak muda 27 tahun ini. Cahaya hidayah. Berapa ramai orang Pulau Pinang yang saya diberitahu yang terjerumus. Tak kurang bilangannya daripada orang Selangor. Tadi yang saya sebut 300-400 orang tu di satu dua lokaliti. Kelana Jaya, Petaling Jaya. Bukan satu Selangor. Bukan satu Selangor. 300-400 bagi satu kumpulan A group, per group. Cukup saya berhenti di situ. Apa strategi mereka? Apa taktik mereka? Bagaimana mereka menjalankan kerja-kerja mereka?
Tetapi saya nak mengatakan tuan-tuan, saya sangat tertarik dengan satu taktik mereka. Apa dia? Kamu menjadi Kristen hanya dari segi akidah hati kamu saja. Cukup kamu mengatakan bahawa kamu telah meninggalkan Islam dan mengambil Kristen sebagai jalan hidup kamu. Cukup. Tak payah zahirkan. Kamu kena pakai terus baju Melayu, kena pakai kopiah kalau kamu pernah berkopiah, pernah pakai serban kalau kamu pernah berserban, kena pakai jubah kalau kamu pernah berjubah, kena duduk majlis tahlil kalau kamu pernah bertahlil, kalau boleh pergi ke masjid kalau pernah pergi ke masjid, tapi kamu Kristian. Itu satu taktik, saudara, yang saya rasa masya Allah. Tuan-tuan bayangkan. Saudara, balik-balik ini saudara lihat anak-anak saudara pandang mata mereka dalam-dalam. Anak saudara yang 8 orang, anak Haji Ismail ada 10 orang, pandang dalam-dalam mata-mata mereka. Kalau yang tak sembahyang itu, these are the most vulnerable people. Yang tak ada baca Quran 15 tahun tak sentuh Quran, umur dah 27 tahun 15 tahun tak sentuh Al-Quran. These are the most vulnerable people. Yang tak ke masjid, yang tak ke surau, yang tak ada ilmu agama, yang tak pernah buka buku-buku agama. Ayah tak pernah cerita agama, mak tak pernah cerita agama, keluarga tak pernah cerita agama. Suami dan ayah tidak pernah berada di depan mengimamkan sembahyang keluarga kalau surau dan masjid terlalu jauh daripada rumah mereka. Anak-anak, isteri dan suami tak pernah angkat tangan berdoa di antara mereka. Inilah manusia yang paling vulnerable daripada apa yang diceritakan kepada kami. Bayang, saudara-saudara. Saudara-saudara bayangkan kita ni. Kita di Permatang Pauh, kita di Batu Kampung Batu Jelutong, kita di Kampung Tengah, Kampung Kepala Bukit. Bayang. Bayang anak kita vulnerable ke tidak vulnerable. Bayang isteri kita vulnerable ke tidak vulnerable. Bayang suami kita vulnerable ke tidak vulnerable. Bayang keturunan kita nanti vulnerable ke tidak vulnerable. Pengalaman saya mendidik anak-anak tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Anak-anak yang college university selama 42 tahun. Dalam program summer camp, smart learning, parenting. 96% tidak pernah menjaga sembahyang 5 par 5 satu hari satu malam. 96% tidak menjaga sembahyang 5 waktu satu hari satu malam. Saudara, hampir 97% tidak boleh membaca Al-Quran dengan baik bertajwid, dengan fasahah yang meyakinkan. Tak faham fardu ain. Tak faham fardu ain, tak tahu fardu ain. Tosahlah kata apa pun, balik tanyakan kepada anak kita, kejutkan mereka. Tuan-tuan balik sampai ke rumah jam 12:30 pada malam ini. Kejutkan mereka, tanya soalan kepada mereka. Soalan sangat-sangat fardu ain, soalan-soalan asasi kepada kita sebagai seorang Muslim untuk menjadi benteng kepada akidah. Apa soalannya? Mat, dulu engkau di sekolah, engkau baca babu taharah, bab bersuci. Bagi tahu mak dan ayah, apa dia najis mughalladhah, apa najis mukhaffafah, apa najis mutawassithah, dan cara mencuci najis-najis itu. 99% anak kita tak boleh jawab, kecuali yang sekolah Arab, sekolah agama, ma'had tahfiz. Yang lain tak boleh. Macam mana? Apalagi kalau ditanyakan mengenai akidah. Man, aini, terangkan kepada ayah tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Tak boleh jawab. Yakin saya tak boleh jawab. Bagaimana kita nak cerita tentang menyelamatkan akidah?
bagaimana gerakan Kristian tidak begitu hebat dengan funding yang dikatakan kepada saya almost unlimited. They have got international resource in their international fund, unlimited. Yang datang daripada luar negara, tuan-tuan dan puan-puan, pendakwah-pendakwah mereka ratusan, ada yang mengatakan ribuan daripada mereka, daripada United Kingdom, daripada Holland, daripada France, daripada Italy, daripada Norway, daripada Sweden, daripada Australia, daripada South Africa, daripada South Korea, daripada Filipina, daripada Indonesia. Tiap-tiap mereka datang ke Malaysia ini, assignment mereka satu orang satu tahun, satu orang satu tahun, satu orang satu tahun. Dan mereka mempunyai, mereka, they are very very well qualified, very very qualified. PhD sampai 2-3, satu orang ada PhD. PhD tentang agama wajib. PhD tentang psikologi pun wajib. Social psychology wajib. Anthropology pun diwajibkan. Bayang saudara, komitmen mereka pergi kawasan orang asli. Tempat saya yang saya wakili Gombak Setia, Batu 12, orang asli. Mereka kahwin dengan orang asli. Mereka hidup dengan orang asli. Dan mereka berjaya mengkristiankan orang-orang asli tersebut. Inilah bentuk rupa pendakwah-pendakwah mereka yang kita mesti sama-sama memikirkan dalam konteks kita menyelamatkan akidah. Saudara, saya pergi tengok anak-anak kita di Batu Feringgi. Saya mengucap tidak habis-habis melihat bagaimana anak-anak kita melayan pelancong-pelancong di sana. Di mana akidah mereka? Saya pergi ke Langkawi. Dia beritahu kepada saya, anak-anak sekolah rendah, seawal sekolah rendah, dalam beg mereka, oleh kerana bia sangat murah, dalam beg mereka bia. Anak-anak kita dalam beg-beg mereka melalui CD-CD, DVD-DVD lucah. Lucah, selucah-lucah. Sebab ada guru lucah yang hampir dengan mereka. Serius. Ada guru lucah yang hampir dengan mereka, mungkin duduk di kawasan mereka. Nama pasal Haji Ismail pun tak sebut nama, ujung baru sebut. Saudara-saudara, saya nak akhirkan dengan masalah akidah ini. Tapi saya nak mengatakan, setakat yang saya baca, tuan-tuan, laporan demi laporan, laporan demi laporan. Masa saya bekerja dengan kerajaan dulu hampir 20 tahun. Daripada 20 tahun tu, tuan-tuan dan puan, tak salah saya 12 tahun saya bekerja dengan Jabatan Perdana Menteri. Termasuk 6 tahun diberikan Kabinet Jabatan Perdana Menteri. Saya membaca laporan cukup banyak, tuan-tuan. Laporan salah moral, laporan salah laku anak-anak orang Islam. Laporan pendidikan yang tertinggal anak-anak orang Islam. Laporan berpoya-poya anak orang Islam. Laporan tuan-tuan anak orang Islam yang kahwin di bawah umur. Laporan anak-anak orang Islam tuan-tuan dan puan yang sudah menikmati alam perkahwinan sebelum mereka dikahwinkan. Saya dah baca semua laporan itu. Semua laporan itu di hujungnya bila menghadap kepada peringkat rekomendasi, memberikan perakuan, perakuan yang paling atas di antara 5 perakuan yang atas sekali ialah perakuan itu berbunyi, untuk menyelesaikan masalah yang dikaji, pasukan pengkaji mencadangkan supaya balik kepada agama. Itu mesti punya. Yang kedua, bila balik kepada agama, tajuk yang mesti ditekankan ialah akidah. Tak percaya tuan-tuan bacalah kajian yang USM buat, kajian yang UKM buat, kajian yang Jabatan Perdana Menteri buat, kajian yang dibuat oleh badan-badan di Pulau Pinang ini. Itulah penyelesaiannya, balik kepada agama. Nombor 2, setelah balik kepada agama, di antara mata pelajaran yang mesti ditekankan ialah akidah tauhid. Saudara, tapi di depan saya sekarang ini ada masalah besar, masalah besar. Apa masalah besarnya? Kalau penyelesaiannya balik kepada agama, yakni bagi orang Islam, balik kepada Islam, saya menghadapi masalah besar. Orang Pulau Pinang pun menghadapi masalah besar. Orang Permatang Pauh pun mengalami masalah besar.
Orang kampung Kepala Bukit pun menghadapi masalah besar. Orang kampung Bukit Merah pun menghadapi masalah besar. Orang kampung Merbau Kudung pun, Merbau Kudung pun menghadapi masalah besar. Apa masalahnya? Masalahnya ada di antara pemimpin-pemimpin kita, khususnya pemimpin yang tuan-tuan sanjung di kawasan tuan-tuan ini. Pemimpin ini meragukan apa juga penyelesaian berdasarkan Islam. Saudara-saudara, saya nak baca sedikit. Saya nak baca sedikit, tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana pemimpin ini meragukan tentang Islam menjadi penyelesaian kepada umat. Saya quote. They ni di refer kepada past. They had proclaimed that Malaysia should be an Islamic state. Now, I have taken the issue with them and I have suggested that in a multi-religious country like Malaysia, any pronouncements or propositions for the establishment of Islamic state is untenable. Ini kata dia, tuan-tuan. Kata dia di syarahan di John Hopkins University School of Advanced International Studies di Washington. Saudara, dia kata, saya nak terjemahkan, orang PAS yang nak tubuhkan Islamic State, orang PAS yang nak ditubuhkan Islamic State dalam keadaan suasana yang multi-religious, multi-culture, multi-ethnic, tak boleh buat something which is untenable. Tak boleh buat. Siapa kata tak boleh buat? Orang yang bakal dicadangkan untuk menjadi Perdana Menteri, kalau election lagi 3 bulan, bulan yang keempat, awal bulan keempat, dia jadi Perdana Menteri. Apa dia akan buat bila dia jadi Perdana Menteri? Padahal semua laporan yang saya sebutkan tadi, tuan-tuan, menganjurkan supaya penyelesaian kepada umat, penyelesaian kepada budak-budak sekolah yang tak nak sekolah, penyelesaian masalah moral budak-budak, penyelesaian masalah remaja anak-anak kita, penyelesaian masalah masyarakat yang besar, penyelesaian masalah moral seluruh umat adalah balik kepada Islam. Sedangkan Perdana Menteri yang dicadangkan mungkin 4 bulan lagi menjadi Perdana Menteri, tuan-tuan, kalau Allah izinkan mereka ke Putrajaya, dia tidak mau Islam. Dia tak yakin dengan Islam. Perkataannya untenable. Saudara, itu yang pertama. Dan ini ditulis. Dan teman-teman dalam tulisan Syekh Ismail Mina menyebut. Dalam tulisan Syekh Ismail Mina menyebut. Kata-kata yang keluar daripada mulutnya, terutama di luar negara, membayangkan dia tidak setuju dengan Islam. Tak setuju dengan pemerintahan Islam. Tak setuju dengan cara hidup Islam. Tak setuju dengan cara Islam yang dibawa oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nombor dua. Nombor dua, saudara. Saya mengenai masalah besar. Kita akan mengalami masalah besar. Teman-teman saya Pulau Pinang menghadapi masalah besar. Malaysia menghadapi masalah besar. Kalau kita serahkan, tuan-tuan, pentadbiran negara nombor satu ini diterajui oleh manusia seperti ini. Teman, sahabat saya, satu kursus, satu universiti, satu tahun, satu umur. Tetapi saya memilih somehow to differ daripada pandangan dia, daripada gerak kerja dia. Pasal saya memikirkan anak bangsa saya. Pasal saya mikirkan saya akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saya nak bertemu dengan dia sebagai Perdana Menteri. Kalau dia menjadi Perdana Menteri, tidak. Saya bertemu dengan the creator of the Prime Minister. Siapa creator of the Prime Minister? Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, saudara. Beliau menyusup melalui orang-orangnya ke dalam PAS yang saya pimpin. 6 tahun saya naik Presiden PAS. 6 tahun saya naib Presiden PAS. 8 tahun saya memimpin PAS Negeri Selangor sebagai Pesuruhjaya PAS Negeri Selangor. 8 tahun. Saya dipecat.
Saya nak bagi tahu teman-teman saya di Permatang Pauh ini, teman-teman di Merbau Kudung, teman-teman di Kampung Teluk, saya nak bagi tahu saya dipecat. Saya dipecat bukan kerana saya minum arak. Saya dipecat bukan kerana saya berjudi. Saya dipecat bukan kerana saya pergi ke tempat-tempat hiburan, ke karaoke. Saya dipecat bukan kerana saya berdandut di sana sini. Tidak. Saya dipecat bukan kerana saya ditangkap untuk bertemu memberi kaunseling pukul 3 pagi isteri orang. Tak ada. Saya dipecat bukan kerana saya terlibat dalam mana-mana perbuatan meliwat. Tidak. Saya masuk pintu depan saja. Dia pintu depan masuk, pintu belakang pun masuk. Serius tuan-tuan. Serius. Sebab itu tuan-tuan dan puan, ya, cara dia, pikir dia sudah masuk dalam PAS, menyusup dalam PAS. Yang memberanakan orang-orang yang saya namakan, yang kini memegang tampuk-tampuk kepada pengurusan PAS, saya namakan sebagai manusia-manusia parasit dalam PAS. Siapa manusia parasit dalam PAS? Yang sudah berjaya tuan-tuan dibentuk, dibendung, didesain, dilahirkan, being molded oleh Anwar Ibrahim dan kuncu-kuncunya. Banyak tulisan-tulisan tentang ini. Saya bukan orang yang pertama yang mengatakan, yang buat agakan-agakan itu. Ramai yang sudah menulisnya. Hinggakan saudara-saudara, muslimat-muslimat PAS pada 9 hari bulan 1 bila mereka mendengarkan keputusan tentang kes Anwar Ibrahim dengan Saiful Bahri. Bertandak muslimat-muslimat PAS, bertandak tuan-tuan, bertandak menggunakan kata-kata abusif, menjerit-jerit. Ini tak ada sebenarnya. Akhlak ini tak ada dalam PAS. Akhlak ini dipinjam daripada mana gerakan-gerakan. Akhlak ini tidak pernah ada dalam PAS. Saya naik presiden PAS. Melonjak-lonjak, melompat-melompat. Dengan polis tuan-tuan, pergi setengahnya abuse polis, setengahnya pergi bersalam. Hai orang PAS, teman-teman saya yang saya kasihi sekalian. Memang saya bukan lagi orang PAS, saya sudah dipecat. Tapi saudara-saudara, saya mempunyai tanggungjawab agama dan tanggungjawab moral. I have got a religious and also moral responsibilities. Sebab saya sayang kepada PAS, sayang kepada perjuangan PAS, sayang kepada ulama-ulama dalam PAS. Ulama-ulama dalam PAS yang dikelilingi oleh parasit-parasit. Dulu tuan-tuan, 1982, almarhum Tuan Guru Yusof Rawa mencadangkan dan diterima cadangannya dalam PAS supaya diadakan satu konsep namanya kepimpinan ulama. Bahkan Profesor Datuk Harun Din diminta oleh almarhum Datuk Fadil Noh menulis sebuah treatise, menulis sebuah buku kecil namanya Dokumen Negara Islam. Dalam uraiannya menggariskan presidennya haruslah ulama. Timbalan presidennya daripada kalangan ulama. Naib presidennya sebahagiannya harus daripada kalangan ulama. Sekarang ini, saya nak bagi tahu tuan-tuan, salah seorang daripada parasit ini yang juga merupakan orang yang menjaga bahagian penyelidikan PAS Pusat dalam satu wacana telah menyebut PAS bersedia untuk menerima orang yang bukan Islam untuk menjadi timbalan presiden PAS. Saudara, wahai orang PAS, saya tak dengar bantahan daripada PAS. PAS Permatang Pauh, saya tak dengar. Saya tak dengar bantahan daripada PAS Permatang Pasir.
saya tak dengar bantahan PAS daripada kampung Pengkalan Macam. Saya tak dengar bantahan daripada PAS kampung Sama Gagah. Sama Gagah, tuan-tuan. Sama Gagah. Pintu depan pun Sama Gagah, pintu belakang pun Sama Gagah. Tapi bukan orang kampung itu. Payang, saudara. Apa artinya menerima timbalan Presiden PAS daripada kalangan mereka yang bukan Islam? PAS nak menegakkan negara Islam, masyarakat Islam based on the principles of Al-Quran, sunnah, ijma', qiyas. Ai, boleh ke orang itu membaca Al-Quran, menelaah sunnah? Bolehkah orang itu nanti memahami apa dia qiyas, apa dia ijma'? Bayang, tuan-tuan, orangnya tolong. Saudara, teman-teman PAS saya di sini, teman-teman PAS saya, saudara berdiam diri. This is not a small matter, yet this is very fundamental. Very, very fundamental. Sangat besar. Hasan Ali rela dipecat. Saya dipecat tadi saya nak sambung. Bukan kerana melewat, bukan kerana berzina. Saya dipecat untuk menegakkan tiga perkara bersama dengan JATI. Apa dia? IMR. Apa dia I? Islam. Apa dia M? Melayu. Apa dia R? Institusi Raja. Kalau ada masa saya terangkan kenapa selain daripada Islam ada Melayu, ada Raja. Setengah orang-orang PAS tak mau dengar Melayu. Tutup telinga, Melayu. Tutup telinga, tutup. Asabiah, asabiah, asabiah. Takut, tutup telinga, tutup mata, tutup hati. Pasal apa? Tadi sudah disebutkan tuan-tuan Ibn Khaldun oleh Syekh Ismail kita. Saya sudah baca buku itu. Buku itu yang sudah diterjemah kepada seluruh bahasa Eropah. You name it. All languages, European languages have got this book translated from the Arabic. Bukunya ialah Al-Muqaddimah karangan Ibn Khaldun. Mengulas agak panjang lebar mengenai asabiyah. Dua jenis asabiyah kata Ibn Khaldun. Yang pertama yang negatif. Saya tak setuju pun yang negatif ini. Memajukan bangsa sendiri dengan menepikan bangsa yang lain, saya tak setuju. Mengedepankan bangsa sendiri, membelakangkan langsung kaum yang lain, saya tak setuju. Menaikkan keluarga sendiri dalam bangsa sendiri, keluarga sendiri, saya tak setuju. Ada elemen favoritism untuk mendepankan manusia-manusia yang dipilih sendiri dalam kaum sendiri, saya tak setuju. Melakukan ketidakadilan semata-mata kerana nak jaga kehebatan kaum, saya tak setuju. Tapi yang saya setuju ialah asabiyah yang positif. Apa dia? Nak memajukan orang Melayu yang sekarang pemilikan harta kekayaan negara. Orang Melayu hanya dapat 18%. Padahal penduduk Melayu sekarang ialah hampir 65%. Memilih kekayaan hanya 18%. Takkan patut Hasan Ali membantunya? Takkan wajib Hasan Ali membimbingnya? Takkan wajib Hasan Ali untuk memberikan sedikit pemikirannya? Saya tak tahulah orang PAS macam mana. Dalam pertemuan, tuan-tuan dan puan-puan, saya bertemu dengan Mursyidul Am, dengan Presiden PAS, dengan Timbalan Mursyidul Am di JKR 10 di Kota Baru. Yang Nek Aziz mengatakan, saya dengan Dr. Hassan, PAS dengan Dr. Hassan sudah beres. Beres! Perbincangan pada hari ini beres! Datuk Nek Aziz berucap tak lebih daripada 4 minit. Beres!
saya sedang mengadakan kenduri kecil. Saya harap kenduri besar akan diadakan di PAS Pusat. Minta ahli-ahli PAS contribute, berikan sumbangan untuk mengadakan kenduri besar kerana beresnya permasalahan melibatkan Hasan Ali. Saudara, waktu itu saya tanyakan soalan kepada Presiden PAS. Apa pandangan Datuk Seri Presiden mengenai hal PAS tidak mahu bercerita langsung tentang Melayu? Saudara, dia secara tegas mengatakan PAS tidak pernah melarang mana-mana ahli, mana-mana pemimpin, mana-mana kumpulan pemimpin, mana-mana pengkaji dalam parti untuk membincangkan permasalahan Melayu, permasalahan orang Melayu. Hatta daripada awal, sejak 60 tahun dulu, November tahun 1951 dulu, sejak awal-awal lagi pun, PAS ditubuhkan untuk menegakkan Islam dan membantu masyarakat Melayu, umat Melayu. Yang ketiga, institusi raja. Institusi raja bukan individual ruler. We are talking about institutions of rulers. Saudara nak tahu? Kalau dengan pimpinan kepala ketapi, saya gelokkan kepala ketapi ini tuan-tuan. Ahli Parlimen Permatang Pauh, Ketua Pembangkang ni, saya namakan kepala ketapi. Kalau dengan pimpinan kepala ketapi, mereka berjaya ke Putrajaya, lagi 4 bulan, 3 bulan. Katakanlah mereka dapat 2/3 daripada Parlimen. Sebagaimana yang disebut-sebut, tuan-tuan dan puan, saya diberitahu, makalah-makalah diberikan kepada saya. Wacana-wacana juga saya dilibatkan. Mereka nak menukar negara ini dari sistem demokrasi kepada republik. Republik! Saudara bayangkan, apa akan jadi kalau republik? Di mana Islam dalam republik? Di mana Melayu dalam republik? Sekarang ni pun tuan-tuan, goyahnya kita. Sampai you are here helpless. Bagaimana nak bangunkan semula Pulau Pinang ini untuk diberikan semula di mana letaknya peribumi yang sepatutnya mempunyai hak di tanah Pulau Pinang ini. Bayang if you are all helpless. Bayang. Tapi saya nak mengatakan, oleh kerana ada institusi raja-raja yang namanya Majlis Raja-Raja, walaupun mereka nak buat, Parlimen meluluskan, tapi kalau raja-raja tidak menurunkan tanda tangannya untuk menggugurkan peraturan yang ada dalam konstitusi itu, maka perubahan daripada demokrasi kepada republik tidak boleh dilakukan. Ambil artikel 153. Artikel 153 Perlembagaan menjamin hak istimewa orang Melayu, tak boleh digugurkan. Sekarang kalau tengok tuan-tuan dan puan, saya di Selangor pun, saya di Exco 4 tahun. Memang desakan-desakan pagi petang siang malam nak gugurkan artikel 153, tak mahu bagi hak istimewa orang Melayu. Sama rata, sama rasa, sama rata, sama rasa, sama rata, sama rasa. Maka sudah ada tuan-tuan dan puan-puan, a good move, quite an active move untuk menggugurkan keistimewaan orang Melayu di negara-negara, di negeri-negeri yang sekarang di bawah Pakatan Rakyat. Ini mereka tidak buat-buat. Seandainya raja-raja Melayu tidak menurunkan tanda tangan mereka untuk merestui pengguguran 153 itu. Sebab itu Hasan Ali bersama dengan teman-teman semuanya jadi. Saya harap tuan-tuan, seluruh teman-teman di Pulau Pinang ini menjadi ahli jati. Jati ditubuhkan satu organisasi non-political. Dalam masa terdekat, kita nak 500 ribu orang menjadi ahli jati. Cukup 500 ribu orang, saya dengan teman-teman akan menghadap Perdana Menteri. Datuk Seri, saya membawa satu memorandum mewakili 500 ribu orang ahli-ahli jati. Kami hendak 6 bulan daripada sekarang, sebagaimana mata pelajaran sains, matematik dan juga bahasa Inggeris, bahasa Melayu, kalau gagal, tak dapat sijil UPSR, tak dapat sijil PMR, tak dapat sijil SPM, kita hendak mata pelajaran, pelajaran agama Islam, pengajian Islam pun dimasukkan sebagai mata pelajaran wajib untuk orang Islam. Sampai sekarang belum berlaku lagi.
Tuan-tuan setuju ke tak setuju? Tuan-tuan setuju ke tak setuju? Tolong jadi ahli jati. Serious, very serious. Tak ada lagi organisasi yang boleh memperjuangkan hal-hal sedemikian. Kita bukan chauvinis, kita bukan rasis. Kita nak Islam, kita nak Melayu, kita nak raja. Dan saudara-saudara jati dipimpin oleh mereka daripada orang-orang universiti, usahawan-usahawan, ahli profesional yang memang sudah terkenal khidmat-khidmat agama, khidmat-khidmat kemasyarakatan dengan catatan moral akhlak yang telah mereka pertuntunkan yang terbaik di kalangan masyarakat. Jadilah, nanti teman saya kat sini tuan-tuan akan tunggu tuan-tuan. Satu jam mereka akan tunggu satu jam untuk mendaftarkan diri menjadi ahli jati. Yang kita dah sudah berpakat dengan Tuan Haji Nordin bersama dengan Ustaz Hafiz, kita akan lancarkan dalam masa terdekat ini di Selangor. Sudah lancarkan peringkat nasional di Shah Alam, kita dah lancarkan negeri Perak, dah lancarkan negeri Sembilan, dah lancarkan di Terengganu. Di Terengganu waktu melancarkannya hari Sabtu pukul 8.30 pagi sampai pukul 1 tengah hari, 6,000 orang di stadium tertutup di negeri Terengganu. Kita nak buat sekarang di Pulau Pinang. Tuan-tuan dan puan-puan yang mati sekalian, saya ada sikit lagi masa. Tapi sudah disebut tuan-tuan dan puan-puan, sudah disebut tadi bahawa pemimpin kita yang akan ditabalkan menjadi Perdana Menteri ini, yang juga itulah sebabnya antaranya saya terpanggil untuk datang ke Permatang Pawai ini. Apa dia? Dia sedang menghadapi permasalahan moral yang sangat berat. Sangat-sangat berat. Minggu lepas, Datuk Nala Karupan bersama dengan seluruh pimpinan. Tuan-tuan, tuan-tuan tengok dalam akhbar seluruh pimpinan yang ada. Teman-teman yang bergaul dengan Datuk Seri kita siang, malam, pagi, petang, satu masa dulu, seluruhnya berhimpun mencabar Datuk Seri Anwar Ibrahim. Buktikan yang kamu bukan bisexual. Buktikan yang kamu bukan bisexual. Itu saja. Buktikan yang kamu bukan bisexual. Dia kata dia nak saman Datuk Nala 100 juta ringgit. Apa Datuk Nala kata? Bukan 100 juta, 500 juta. Kami sanggup menerima cabaran itu. Dan kita berjumpa di mahkamah. Saya ada bukti, ada video. Saya ada gambar. Saya ada catatan. Saya yang bawa kereta. Kereta Daimler. Bawa dia dengan seorang lagi kebetulan menjadi isteri kepada orang yang paling kuat dalam PKR. Sekarang panas dia tuan-tuan. Saya kesian dia, betul-betul saya kesian. Honestly, I know him. Maybe I know him better than you do. Serious. Macam mana? Dan timbalannya pula mengatakan tak mau respon apa-apa. Bila saya timbulkan dalam Dewan Undangan Negeri, mana dapat duit? Hingga kamu membeli saham 8.5 juta untuk kamu, isteri kamu dan seorang ipar kamu pada tahun 1992, 1994 dan seterusnya. Waktu itu gaji kamu sekitar dalam RM2,000 saja. Tak jawab sampai sekarang. Mungkin dia akan jadi timbalan Perdana Menteri. Tuan-tuan tak Perdana Menteri begitu, timbalan Perdana Menteri begini. Saudara-saudara, yang ketiga, yang keempat, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyokong Israel. Sudah diulas oleh sahabat saya tadi. Masya Allah tuan-tuan. Dia kata mari penduduk dunia lebih kurang. Mari penduduk dunia. Mari kerajaan-kerajaan Islam. Mari kerajaan dunia. Mari. Kita bantu mempertahankan, menyokong. Supaya Israel sentiasa berada dalam keadaan yang selamat. Selamat. Israel yang sudah merampas bumi milik Palestin.
Israel sejak tahun 1948 yang lalu, tuan-tuan, 63 tahun yang lalu, sudah mengeluarkan hampir setengah daripada penduduk bumi Palestin. Yang dirogol, dirogol. Yang dibunuh, dibunuh. Ulama-ulama dibunuh. You bayangkan ulama yang namanya Syekh Ahmad Yasin. Buta. Saudara, buta. Tak berupaya. Tak boleh berjalan. Ditolak dengan kereta sorong. Habis sembahyang subuh. Balik ke rumah. Dengan peluru berpandu target kepada kepalanya. Bersepah otaknya. Dikutip otaknya oleh pembantu-pembantunya. Syekh Ahmad Yasin. Buta. Tuan-tuan sudah lupa peristiwa yang melanda kepada pengganti Syekh Ahmad Yasin, Dr. Abdul Aziz Rantisi. Sama. Gadis-gadis Palestin dirogol hari-hari. Anak-anak dibunuh. Tunnel, tuan-tuan, lorong-lorong bawah tanah untuk lorong-lorong penyambung hidup mereka. Lorong-lorong tali hayat mereka dibom oleh mereka. Gula tak boleh masuk, minyak tak boleh masuk, gandum tak boleh masuk. Bayang pemuda-pemuda Palestin hari-hari diseksa. Sekarang ni dekat-dekat 5 juta penduduk Palestin merengkuk di negeri-negeri seperti Egypt, Syria, Saudi sebahagiannya. Bolehkan pemimpin tuan-tuan yang tuan-tuan pangkah, tuan-tuan pilih dia dulu. Inilah semua pemilih dia, yang pemilih dia ni. Ayah. Boleh dia minta tuan-tuan bersama-sama untuk menyokong Israel, mempertahankan Israel. Hai, tak ada no person, tuan-tuan, in his most sense of mind boleh mencadangkan perkara seperti itu. Dan dia kata, tuan-tuan, dia kata apa yang dikatakannya itu sudah dibincang bersama dengan pemimpin-pemimpin Hamas. Pemimpin Hamas mengeluarkan satu kenyataan, tuan-tuan. Pemimpin Hamas kata, nothing doing, nothing doing. I have got nothing to do with the statement given by Anwar Ibrahim. Masya Allah, tuan-tuan. Macam mana? Macam mana wakil rakyat tuan-tuan ni? Saya nak tanya orang sama gagah, kampung sama gagah. Lagu mana? Kampung belah dua, belah dua. Kampung belah dua, elok terbelah dua dah. Saudara-saudara, yang kelima, saya janji hari itu semalam, tuan-tuan, saya berjanji dengan orang-orang Sungai Aceh, saya kata saya nak bagi 7 perkara, mungkin tak sempat. Yang kelima sekarang ni, dia penyokong LGBT. Allah, tuan-tuan, malulah, tuan-tuan. Saudara-saudara, saya nak sebut apa dia kata dalam LGBT. Anwar menegaskan bahawa perkahwinan lelaki dengan wanita itu adalah sesuatu yang mutlak dari agama. Tapi aktiviti homoseksual tidak perlu dihukum, tidak perlu dihukum oleh negara kecuali dia mempamerkan di tempat publik awam. Yang tidak publik jangan hukum. Yang buat dalam kondominium jangan hukum. Macam mana, tuan-tuan? Macam mana? Dan dia mempersoalkan tentang undang-undang, peraturan-peraturan yang ada dalam negara ini yang menyentuh tuan-tuan LGBT itu. Kononnya tuan-tuan itu sudah akaik, tak boleh diterima, kena digubal lain. Digubal mengikut agaknya selera dan teman-teman dia kalau dia menjadi Perdana Menteri nanti. Allah, teruklah tuan-tuan. Sebab itu saya datang ke Pematang Pahu ni. Akhirnya tuan-tuan dan puan, saya nak menyebutkan ya, soal pluralism ni saya tak mau sebut lagi. Syekh Ismail, kawan saya, sahabat saya dunia akhirat, telah pun menyebutkannya. Tapi saya nak sebutkan, tuan-tuan dan puan, dia meragukan gerakan Kristian yang saya dan teman-teman terlibat. Dia sindir saya, saudara. Saya merasakan apa yang ditulis itu sebenarnya menyindir saya. Dia menyindir saya, tuan-tuan dan puan.
Apa dia kata tuan-tuan dan puan? Kalau tuan-tuan lihat, insyaAllah ya, yang saya akan bacakan sebentar nanti. Kalau saya jumpa nanti tuan-tuan dan puan, saya akan bacakan. Apa dia kata? Ini yang berkaitan dengan Johor. Tuan-tuan, Johor nak buat satu kongres. Dah buat dah. Kongres melibatkan guru-guru agama untuk menerangkan pahaman pluralism, liberalism dan gerakan Kristian. Tuan-tuan, timbul a big row tentang gerakan Kristian itu. Apa ulasannya? Apa ulasan daripada Anwar Ibrahim? Apa dia kata? Apa yang saya boleh katakan, ini adalah satu gerakan yang menjijikkan. Allah tuan-tuan. Nak masuk perkataan gerakan kristianisasi, bagi dia menjijikkan. Ini adalah satu gerakan yang menjijikkan apabila menggunakan agama untuk menakutkan orang lain. Hai. Saudara, saya pernah dengar daripada mulut Syekh Ismail Mina. Dia kata, kalau satu orang pun yang menggugurkan kalimah syahadah, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, seluruh penduduk Islam dunia harus menangis. Harus menangis tersedu-sedu. Memikirkan satu syahadah telah gugur daripada hati, jiwa nurani. Seorang insan, seorang Muslim. Bayar! Jatuh gugurnya satu kalimah syahadah. Bergegar arasy Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tadi saya katakan satu kumpulan ada 300-400 Malays got converted into Christianity. Di mana? Selangor. Di mana? Pulau Pinang. Maka sebab itu, sesudara yang saya muliakan sekaliannya, oleh kerana masa tidak mengizinkannya, saya ingat saya nak jumpa saudara lagi. Boleh ke nanti tuan-tuan? Boleh ke tak boleh? Saudara bersedia untuk mendengar lagi? Saya nak tanya orang PAS. Boleh ke tak boleh? Boleh, boleh, boleh. Alhamdulillah, orang PAS dah kata boleh. Saudara-saudara, saya nak menutup mengatakan 2-3 perkara. Pertama, PAS, saya masih nak mengatakan lagi, PAS sudah keluar daripada landasannya. Jika ditakdirkan almarhum Datuk Fadhil Noor masih hidup hingga hari ini, tidak berlaku. Saya rasa PAS tidak akan masuk pakatan dengan DAP, dengan PKR. Saya faham. Waktu nak dibedah di HUKM, saya dan isteri orang yang terakhir berjumpa dengan beliau. Beliau mengatakan, Hasan, kamu hidup dan mati pertahankan Islam. Kamu berjuang untuk Islam. Kamu harus membesarkan pemikiran kamu, dada kamu, hati kamu, jiwa kamu. Kamu harus hidup dan mati bersama Islam. Pertahankan Islam. Tapi di bawah pengaruh parasit-parasit, negara Islam sudah jadi negara kebajikan. Bayang. Dan orang PAS macam PKR, macam DAP sudah menjadikan Putrajaya itu zikir harian mereka. Putrajaya, 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 Putrajaya. Saudara, let me finally and to say this. Saya tak menghalang ke Putrajaya. Saya tak menghalang. If you got good reason, by all means, you must go to Putrajaya. If you got good reasons. But now you don't have good reasons. Tetapi saya nak mengatakan, jangan pergi Putrajaya dengan kamu mengasingkan Islam. Jangan pergi Putrajaya at the expense of Islam. Jangan pergi ke Putrajaya at the expense of Malays. Jangan pergi ke Putrajaya at the expense of the Council of Rulers. Itu saja yang saya minta. The little thing that I really harap teman-teman saya dalam PAS yang saya raikan pada malam ini dapat memikirkan sebaik-baiknya. Saya nampak tuan-tuan dan puan-puan, saya pergi tuan-tuan dan puan semalam, 6,000 orang tuan-tuan di Sungai Aceh. Barangkali sama dengan malam ini. 6,000 orang.
Tuan-tuan dan puan, kita pergi ke Kota Baru Kelantan, di Wakaf Cik Ye, Taman Guru, Pintu Geng nama tempatnya. 20 ribu orang bersama dengan kami, tuan-tuan. 20 ribu orang. Tuan-tuan, berikutan dengan itu, terjejas kehadiran orang-orang. Even ceramah Datuk Seri Anwar Ibrahim pun dah terjejas, tuan-tuan. Tinggal ratusan-ratusan, bawah ribu-ribu saja, tuan-tuan dan puan. Orang PAS dah tak ada orang nak dengar saya tengok sekarang ni. Tak ada. Contohnya, kami buat di Batu Gajah yang hadir 15 ribu. Tiga hari selepas itu, Ahli Parlimen Shah Alam bersama dengan seorang pimpinan wanita PKR memberikan carahan di tempat kami yang sama. Di tempat yang sama yang saya dapat 15 ribu orang. Mereka memberi ceramah 150 orang saja yang datang. Saudara-saudara, saya nak menyebutkan, pahamilah teman-teman PAS. Dalam percaturan politik ini, orang PAS dengan pengaruh daripada Saudara Anwar Ibrahim, segala-galanya sekarang ni, mereka tinjau daripada sudut politik. Islam daripada sudut politik. Melayu daripada sudut politik. Raja daripada sudut politik. Apapun, sudut politik itu memainkan peranan utama dan pertama. Kalau ini pertimbangannya, dalam pilihan raya ketiga yang 13 yang akan datang, saya meramalkan, DAP mungkin menang besar. PKR pertengahan. Yang kalah teruk nanti ialah PAS. Oleh kerana tuan-tuan mengikut telunjuk daripada Anwar Ibrahim, bukan telunjuk nasihat daripada warisan daripada Prof. Datuk Fadil Noor yang dibawa oleh Datuk Seri Hadi Awang dan teman-teman yang lain, tetapi mengikut telunjuk parasit-parasit yang memang mempunyai agenda tersendiri untuk bersama bersama-sama dalam PAS ini. Saya mengucapkan terima kasih. Tuan-tuan dan puan, akhirnya saya ingin menyebutkan. Di sini tuan-tuan dan puan, saya menyebutkan tadi, saya katakan mendaftar sebagai ahli JATI yang pertama. Nombor dua tuan-tuan dan puan, untuk pergerakan JATI ini, kita harap tuan-tuan dapatkan souvenir-souvenir itu. Kita ada t-shirt tuan-tuan, ada 4 jenis t-shirt. T-shirt yang namanya The Third Force, satu. T-shirt yang namanya JATI, t-shirt yang namanya IMR. Tuan-tuan boleh dapatkan di sini tuan-tuan. Segala-galanya nanti insya-Allah digunakan untuk perjuangan kita untuk hari ini dan hari muka yang akan datang. Dan tuan-tuan dapatkan stiker-stikers, tuan-tuan dapatkan stiker motosikal, stiker kereta dan sebagainya. Tuan-tuan dapatkan baton badge. Tuan-tuan letak baton badge kepada anak-anak nak pergi sekolah tuan-tuan. Baton badge JATI supaya ada kebanggaan pada anak-anak kita. Supaya dalam hatinya walaupun darjah satu tuan-tuan dan puan, tapi dalam jiwanya ada semangat Islam. Dalam jiwanya ada semangat Melayu. Dalam jiwanya ada semangat meneruskan kesinambungan kepada pembinaan negara ini. Tuan-tuan boleh dapatkan di sini insyaAllah. Selain daripada itu tuan-tuan dan puan, saya nak minta tuan-tuan bersama dengan zikir sikit tuan-tuan dan puan. Zikir dalam masa 1-2 minit kita akan zikir insyaAllah. Kita akan doa ringkas nanti. Dan tuan-tuan boleh dapatkan zikir munajat. Mainkan, saya zikir nanti tuan-tuan sebahagian kecil daripada zikir munajat yang tuan-tuan boleh mainkan di rumah, di kereta, di mana-mana. Supaya suara zikir munajat dari segi bahasanya, dari segi rohnya akan masuk ke jiwa anak-anak kita. Supaya ada tersemat Islamicity. Tuan-tuan, kebanggaan hidup berpandukan kepada Islam. Dalam diri kita, anak-anak seawal umur 2 tahun, 3 tahun. Mereka boleh melakukan zikir munajat itu insyaAllah. Tuan-tuan semuanya ada di sini dengan teman-teman saya. Mari tuan-tuan, saya jemput tuan-tuan bangun bersama-sama kita tuan-tuan. Kita nak zikir sikit tuan-tuan. Selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nak timbang tinggalkan. Kuat-kuat tuan-tuan dan puan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, 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 la
Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Ya Allah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. 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 Subhanallah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا إماما يا بني السماوات والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. يا الله يا Tuhan kami, Engkau ampunkan dosa-dosa kami, wahai Allah. Malam ini malam pengampunan. Kehadiran kami ini adalah kehadiran kepengampunan, wahai Allah. Kau datangkan malaikat untuk mencatatkan pengampunan Kau terhadap kami, mencatatkan keampunan Kau, keampunan Kau terhadap istri kami dan suami kami, keampunan Kau terhadap anak laki-laki kami dan anak perempuan kami, keampunan Kau terhadap ibu bapa kami yang kami sayang, kasih dan cinta kepada mereka. Keampunan kepada ibu dan ayah yang telah pergi bertemu dengan Kau dan kini berada di kubur-kubur mereka. Roh-roh mereka entah di mana, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau berikan kekuatan kepada kami untuk membawa Islam dalam hidup kami, supaya kami hidup bersama Islam dan mati bersama Islam. Supaya kami hidup bersama Islam dan mati bersama Islam. Supaya kami hidup bersama Islam, wahai Allah, dan mati bersama Islam, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau masukkan hidayah, taufik, hidayah, cahaya hidayah dalam hati kami, wahai Allah. Hati istri kami dan suami kami, hati anak laki-laki kami dan anak perempuan kami, terutama yang remaja, wahai Allah. Masukkan hidayah dalam hati kami. Masukkan hidayah dalam hati abang-abang, kakak-kakak dan adik-adik kami, pakcik-pakcik dan makcik-makcik kami, kiran tetangga dan sahabat andai kami, seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, matikan kami dalam Islam, matikan kami dalam iman, matikan kami dalam takwa, dan kematikan kami dalam ihsan. Matikan kami dalam ihsan, wahai Allah. Matikan kami dalam ihsan, wahai Allah. Matikan kami dalam ihsan, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau beri kekuatan kepada kami untuk membawa Islam, wahai Allah. Untuk melonjakkan Islam, wahai Allah. Untuk mengagungkan Islam. Pilihlah kami, wahai Allah. Pilihlah kami, wahai Allah. Pilihlah anak-anak kami.
Inilah cucu cicit kami untuk menggerakkan kami kerana Islam, untuk menggerakkan tangan kami kerana Islam, untuk menggerakkan pemikiran kami kerana Islam, untuk menggerakkan seluruh hari kami detik-detik Islam. Oh, ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, jangan kau pilih kaum lain bagi menggantikan kami, jangan kau pilih kaum lain untuk menggantikan kami, jangan, oh ya Allah, jangan, jangan, oh ya Allah, pilihlah kami, oh ya Allah, pilihlah kami, oh ya Allah, pilihlah kami, oh ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, kami ingin untuk bertemu sekali lagi, oh ya Allah, dalam ruangan seperti ini untuk memecahkan kepentingan agama dalam hidup umat, untuk melakukan kau memuliakan Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan tabi'in tabi'in, wahai Allah. Kami lemah, wahai Allah, kami lemah, wahai Allah, kami lemah, wahai Allah, kami lemah, wahai Allah. Allahumma bihaqqil Fatiha wa sirril Fatiha, ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man la bihi rahim arfa'na, ya dafi'al bala'i ya Allah, wa ya dafi'al bala'i ya Rahman, wa ya dafi'al bala'i ya Rahim. Allahumma inna na'udzubika min juhdi al-bala' wa darat al-shiqaq wa su' al-qada' wa shamata al-a'da. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Rabbana wa aghfir lana wa arhamna anta maulana fansurna ala qawmi al-kafirin. Wa'fu anna wa aghfir lana wa arhamna anta maulana fansurna ala qawmi al-kafirin. Wa'fu anna wa aghfir lana wa arhamna anta maulana fansurna ala qawmi al-kafirin. Akhirnya, wahai Allah, selamatkan keluarga kami, selamatkan tali pertemuan kami antara istri dan suami kami, tali pertemuan antara kami dengan anak-anak kami, kesayangan kami, antara kaum keluarga kami yang dekat dan yang jauh, wahai Allah. Satukan kami dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Nabi Sadat.